Gubernur Jawa Barat ngegeing sakumna masyarakat sangkan ulah rewas upama nalika pakan cike lelewak di sekolah Jawa Barat bakal dites swab PCR atau rapid ku petugas. Eta halte keur ngajaga sangkan COVID-19 teu sumebar di Jawa Barat dina perepanjang minggu ieu. Nalika diwawancara satu tas rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat poe Senin berang 26 Oktober 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun mangpirang tarekah dilakonan sangkan COVID-19 moal sumebar narika prepanjang minggu ieu. Salah sahijina nyaeta ngageuing warga ulah reuwas upama samangsa-mangsa dites swab PCR atau rapid ku Satgas atau polisi nalika pakansi di sakuliah Jawa Barat. Samala pihakna bakal menta komitmen pihak objek wisata sangkan ngajaga disiplin kapasitas tempat wisatana. Lianti gitu, eta gubernur anu dilandih Kang Emil miharep pihak tempat hiburan malam ngajaga sirkulasi hawa, tapi kak jaga jarak di saban meja, sangkan COVID-19 teu sumebar di eta tempat. Pemudik wisatawan akan mendapati dites swab dan rapid test secara acak, ya. Jadi jangan kaget, nanti lagi mudik, naik mobil, naik motor, atau keperjalanan di pariwisata akan diberhentikan dengan baik oleh sopan oleh tim Satgas dan kepolisian untuk di random sampling melalui swab PCR dan rapid test. Kita berdoa mudah-mudahan dengan konsep rapid test dan swab ini tidak ada yang ternyata tersampling positif. Nah kalau ada, ini menjadi sebuah pola yang harus kita sempurnakan. Emil nandeskeun ti saprak poe Salasa 27 Oktober 2020 Jawa Barat siaga 1. Polisi ge mimiti dikeprikeun keur ngamankeun sumebarna wisatawan utamana di jalan tol anu museur di Cikopo. Samala petugas ge ditambahan di lelewak wisata. Budi Hartati, Bandung TV.